Eh, Kak, itu kayaknya Memet. Mermaid Mio, bukan Memet. Ya, Kak, coba lihat. Jangan-jangan meningsai. Tolong. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Kita samperin, Mia. Iya, Kak. Kita coba masukin aja. Siapa tahu di dalamnya ada harta karun. Iya, benar. Ayo kita coba masukin. Sesuatu. Iya, Mio, kita lihat yuk. Mudah-mudahan bukan orang. Eh, Kak, itu kayaknya Memet. Mermaid Mio, bukan Memet. Iya, Kak, coba lihat. Jangan-jangan meningsai. Tolong. Mbak Mermaid gak kenapa-napa, Kak? Aku lemas. Tolong aku. Apa yang bisa aku bantu, Mbak Mermaid? Tolong bawa aku pulang. Aku gak bisa lama-lama di darat. Iya, tapi pulangnya kemana? Yuta gak tahu, Mbak Mermaid. Kamu tinggal bawa aku masuk ke terowongan itu. Itulah jalannya. Tolong, aku lemas. Oh iya, Mbak. Sabar ya, bertahan. Ayo, Mio, buruan. Iya, Kak Yuta. Gak berat tuh, Kak. Oke, Mio. Ini kita gak bakalan tenggelam, kan? Enggak kok, aku udah ngasih kekuatan ke kalian. Oke. Bismillah. Aduh, ini kenapa? Kenapa jalannya nyut-nyut dan kayu tak? Enggak tahu, Mio. Mio juga, Kak. Wih, tapi pemandangan bawah lautnya bagus banget ya, Mio. Iya, cantik banget, Kak. Gerbangnya beda loh, biru kalau yang ini. Mia masuk. Iya. Wah, gerbangnya terbuka untuk kita, Mia. Iya, Kak. Ayo. Mia. Aduh, Kak, kita keteleport kemana ini? Kalian tenang aja. Ini adalah dunia duyung. Ayo buruan masuk. Ayo, Mia. Ini gak apa-apa, kan, Mermaid? Gak apa-apa, tenang aja. Tenang aja, Mio, tenang aja. Ini rumah kamu, kan, Mermaid? Iya. Oh, masukin aku ke sana, ya. Iya. Ayo, Mio. Ya, Kak Yuta, sabar.
udah kena air di negeriku. Aku sehat kembali. Ya udah, kami permisi dulu ya. Jangan dulu. Kalian masuk dulu ke duniaku ya. Aku pengen ngajak kalian berkeliling. Dan kalian akan melihat keindahan dunia mermaid yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Wah, asik banget tuh. Ayo, ayo. Ayo ke sebelah sini. Kamu siapa namanya? Mia, Kak. Oh, kalau kamu? Yuta. Eh, buntutnya kok hilang, Kak? Iya, kalau di negeri sendiri nggak usah pakai buntut. Oke. Nah, ayo kita masuk ya. Bentar, lihat-lihat dulu sekitarnya. Tuh, di sini ada tanaman-tanaman. Wow, galaksi-galaksi gitu ya, Kak. Aku baru lihat loh pohon yang warnanya biru. Sama tangkai-tangkainya biru. Iya, tuh cantik kan? Dan di sebelahnya juga ada iglo-iglo. Wow. Nah, di sini itu tempat bersantai. Ini ada kelomang namanya Berto. Wow, besar banget itu Kak kelomangnya. Umurnya berapa tahun? Gak tahu, pokoknya dia itu udah besar. Wih, keren. Iya kan, keren. Ayo, kita masuk sekarang ke rumahku. Oke, Kak. Wow, ada ikan-ikan. Wih, ada asap di dalam laut, Mio. Keren. Iya, Kak Yuta, keren banget. Ayo. Pintunya ada di sebelah mana, Kak? Pintunya ada di sebelah sini. Bentar lagi kita sampai ya ke pintunya. Kalian sabar aja. Oke, Kak. Ayo, sini. Mio, kamu kenapa nyangkut di situ, Mio? Sini. Mia, jangan malu-maluin dong. Ya, Kak Yuta. Wah, Kak Yuta itu ada udang gede-gede banget. Kayaknya bisa tuh kita ambil terus kita goreng deh, Kak. Wow, gak usah beli di pasar. Enak ya, jadi mermaid. Jangan. Mereka itu makhluk hidup. Jangan kamu makan. Nanti Raja Mermaid bisa marah. Hah? Seriusan gak dimakan, Kak? Itu di pasar harganya mahal loh. Kami para mermaid tidak memakan makhluk hidup. Itu dilarang. Oh gitu ya. Boleh ambil gak, Kak? Tidak boleh, nanti Raja Mermaid marah. Dan bisa tsunami. Huh? Ya ampun, ya udah deh, enggak. Wow, ada ikan-ikan bertebaran ya, Kak? Iya, ini namanya ikan kuning. Yang itu ikan merah. Itu ikan biru. Wih, ada ikan hijau juga. Tuh. Wow, kelomangnya besar-besar ya. Iya. Ya udah silakan. Kalau kalian mau keliling-keliling di sini, Kakak mau istirahat dulu. Iya, Kak. Ayo, Mia, kita explore. Ayo, Kak Yuta. Ayo, kita bakalan ke atas ya, Mia. Ayo, Mia. Wih, wah, yang di sini daratan loh, Mio. Ayo dong sini. Aduh. Wah, iya, Kak. Dia itu mungkin bisa menghirup udara ya kalau di dunia mermaid. Iya, jadi kayak punya paru-paru dan insang gitu. Wah, di dunia mermaid juga ada TV. Wih, acara TV-nya ada apa aja ya? Ada Indosiar nggak ya, Kak? Kayaknya ada deh, Mio. Siapa tahu mermaid juga suka nonton sinetron azab. Kayak Yuta, sinetron azab gak tuh? Wih, kasurnya ada dua loh. Mungkin dia nggak tinggal sendiri, Kak Yuta. Wih, bunganya juga bagus. Ada pianonya, bintang-bintang juga ada. Wow, ada apa lagi ya? Wah, pengoleksi tas ternyata. Duyung yang ini, lihat Mio. Iya Kak, tasnya banyak banget. Kayak tas-tas Katarasi ya. 11-12. Iya Mio. Ini WC-nya. Wih, ada bathtub juga. Wow, mermaid mandi. 24 jam kena air juga bisa mermaid makaka. Iya Mio, ada apa lagi ya? Kira-kira bentuk rumahnya apa ya tadi? Lupa Mio Kak, coba lihat lagi. Ini apa ya? Coba lihat dulu. Aduh jatuh, ke atas kita. Oke, kita ke atas Mio. Iya.
bagus banget nih kayaknya. Lihat. Wih, ini tuh bentuk kelamang, Kak. Besar banget tapi kelamangnya. Iya, cantik banget, Mio. Wow, magic. Wah, kita temuin yuk kamar mate-nya. Hiat. Wih, seger banget, Kak. Kita bisa napas di dalam air. Iya, itu berkat sihir kakak mermaid-nya. Mio pengen banget bisa napas dalam air. Kesampean. Kamar mermaid, kamar mermaid. Iya, kenapa Mio, Yuta? Tempatnya bagus banget, Kak. Kalian senang ya tinggal di sini? Ya udah nginep aja. Enggak deh, Kak, karena besok aku sekolah. Aku mau pulang dulu ya, Kak. Oke, oke. Makasih banyak ya, Yuta, Mio. Sama-sama, Kak. Tapi kita pulangnya gimana ya jalannya? Tadi kan ke teleport. Oh, tunggu ya. Kakak akan bacakan mantra, lalu kalian bakalan langsung ke teleport ke pantai yang tadi. Bim, salah bim. Jadi apa? Prok, prok, prok. Cuuu. Aduh, sorry, Kak. Mio, terowongan yang tadi nggak ada. Iya. Kemana ya, Kak? Mungkin udah dilipetin sama Mbak Mermaid tadi. Emangnya pakaian, Kak, dilipet? Ya, kali aja. Takutnya banyak orang yang masuk sana. Ya, kita pulang, Mio. Tuh sepeda kita ada di sana. Iya, Kak. Yuk. Numpak. Numpak. Numpak R.E. King. Treng, teng, 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 teng. Treng, teng, 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 teng. Oh iya guys, Yuta hampir lupa. Buat kalian yang mau berkunjung ke sini, ini dia ID-nya ya guys. Nih, ini ID rumah mermaid-nya guys. 36164171875945. Neuron Mermaid House, Underwater House, The Angry Finger ya. Dan yang ini ID terowongannya guys. 92122433649590. Terowongan bawah laut Atlantis. YouTube Gio Now. Punyanya Kak Gio ini yang ini, guys. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.